Pemirsa, kembali lagi bersama saya dalam acara Gemar Mengaji. Ayo mengaji. Kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu bagaimana membaca rumus irama secara mandiri pada surat Al-Maun. Ya, kami persilahkan. Di sini ada Ibu Nur. Silakan. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin wa dhalika alladhi yad'u al-yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Ketiga. Wa wailul lil musallin. Fa wailul lil musallin. 1, 2, 3. Fawailun lil musallin. Lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Wa yamna'una ma'un. Iya, bagus sekali. Sekarang boleh coba lagi? Naifa, bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita alladhi yukadzibu biddin. Fadzalika alladhi yad'ul yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul lil musallin. Bagus. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum yuraun. Wa yamna'unal ma'un. Bagus sekali. Sekarang pemirsa, kita cek, kita latihan di manakah saja huruf-huruf isti'la. Jadi kita cek ya. Di ara'aitalladzi yukadzibu bidin. Ada huruf isti'lanya? Enggak ada. Ada? Enggak. Ada enggak? Mana? Enggak ada. Enggak ada. Fadza, perhatikan. Fadzanikalladzi yad'ul yatim. Mana? Ada enggak? Itu a. Mana? Enggak ada. Ain bukan isti'la. Wala yahuddu 'ala ta'amil miskin. Mana? Huruf apa? Huruf dod. Mana lagi? Huruf to. Mana lagi? Udah. Jadi do ini jadi bu, tetap ditarik lidahnya. Bukan du tapi bu. 1, 3. Bu. Bu. Bukan do di domah. Jadi domahnya ditarik lidahnya ke atas. Pangkalnya. Bu. Bukan du, bukan di sini. Bu. Ya. Benar? Po. Ta'ami. Ta'amil miskin. Ta'amil miskin. Karena istilahnya mana lagi? Pemirsa, boleh perhatikan. Ada lagi? Fawailul lil musallin. Ada istilahnya ada? Sod. Apa? Sod. Coba Naifa bunyi. Sod. Sod. Coba. So. So. Lil musallin. Lil musallin. Bagus. Lanjut. Alladzina hum an salatihim sahun. Mana istilahnya? So. Rob apa? So. Rob sod. Bunyinya? Sola. So. Coba. So. So. Sola. 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 Ya. Abang A, perhatikan. Sola. Sola. Iya, pintar. Ya, coba. An salatihim. Semuanya. An salatihim. Alladzina hum an salatihim sahun. Alladzina hum an salatihim sahun. Kemudian alladzina yuraun, ada enggak istilahnya? Tidak ada. Tidak ada. Wa yamnaunal ma'un? Tidak ada. Baik, sekarang Ibu Nur baca lagi ayat surat Takatsur, diulang. Silakan. Bunut, silakan. Bismillah. Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-hakumut-takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin. Bagus. Lan tarawunnal jahim. Thumma lan tarawunnaha 'aynal yaqin. Thumma lan tus'alunna yawma idhin 'anin na'im. Iya. Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran. Maka adakah orang yang mengambil pelajaran? Bagi Anda, anak-anak, remaja, dewasa maupun orang tua, telah hadir metode yang sangat membantu Anda, yaitu cara mudah membaca dan mengiramakan Al-Quran. Metode Bilqis, bukan ngaji biasa. Pada paket pertama, terdapat rumus irama hitungan, yaitu mengaktivasi otak kiri dan kanan. Irama ini disebut irama Ros, yaitu irama penyederhanaan dari Imam Masjidil Haram Abdurrahman As-Sudais. Allahumma arham dapatkan jumpaan Tuhan, dapat menjumpaan. Alhamdulillahi rabbil alamin. Irama yang kedua yaitu irama yang sangat menarik sekali dan syahdu terdengar, yaitu irama nahawan. Irama nahawan pun menggunakan rumus hitungan, yaitu aktivasi otak kiri dan kanan. Ketiga, yaitu paket irama lagam bayati. Namanya lagam bayati ini menjadi syair untuk rumus irama lagam bayati. Di 1, 2, 3, namanya lagam. Yang pertama, yang kedua, namanya lagam bayati. 2, 3, namanya lagam bayati. A'udzu basmalah. 2, 3, a'udzu billahi minasyaitonirrajim. Datar agak tinggi. Bismillahirrahmanirrahim.